Perancis ala-ala Mbak Dika ya. Ini kita mampir ke Kota Lama Semarang. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah mengizinkan Cenut sekeluarga mampir ke Kota Lama. Oke, kita mau eksplor semua yang ada di sini. Oke, ikuti. Dari ada telepon Nek. Kamu dapat telepon. Diangkat dulu. Halo. Halo. Mau naik. Terus sampai surga ya. Ini adalah Kota Lama ya, Semarang. Ini monik-monik. Apa Pak? Rumah monik-monik Pak? Monik-monik. Ini kota lama Semarang. Iki lampune kan anyar kabar. Pulane wapi. Sama ini juga baru ini. Ini yang baru. Eropa. Iya. Anu buat rokok anu. Ambil gigi gue pun. Tengok wafer. Wih, pesawat num, motor mabur. Tingkat dulu.
ramai teman-teman ya di Kota Lama ini. Wah, ini kita di dalam bis ya, teman-teman. Bisnya bagus sekali ini. Tingkat 2 lantai. Oh, 2 lantai. Wah, kayak nek omah, Pak. Hubungan Polrestabes Semarang. Ini? Oh. Oh no, ini di atas. Penumpangnya kan di atas, Le. Halo. Ah, saya mau naik ini, Pak. Ini rombongan Bapak polisi-polisi. Iya, saya kru-nya. Kernek. Wartawannya gitu, Pak. Kernek, Pak, saya. Oke. Oke. Itu, sana itu. Ini ini dari Polrestabes Semarang rombongan. Ini Kota Lama, penampakan baru ya. Di sepanjang jalan ada bunga-bunga, terus ada lampu-lampunya. Ini pembukaan baru, Pak Joko. Ora baru, wis lama, Mbak. Tapi wajah ini, baru. Oh, wajah baru. Iya, wajah. Direnovasi ya. Iya. Ini menyaingi Mario Buru. Iya. Mantap. Mantap, ini recommended ini buat jalan-jalan keluarga. Kayak Mas Paimen ini cuci mata dia cewek-cewek cantik. Iya. Yeah. Mantul-mantul. Enggak ora bayar. Tidak bayar nih, gratis tis. Gratis tis ini masuk. Itu ya, Pak. Mau enggak?
Kalau mama jalan ya. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan kita mengeksplor kota lama yang ada di Semarang. Semoga teman-teman yang kangen ke Semarang tapi belum sempat mampir, semoga terobati dan ayo segera mampir ke Semarang. Tempat ini kota lama, jauh-jauh ke sana ya. Jadi di sini sudah mirip-mirip, oke? Okay? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menikmati.